sayap ayam, kaye, chicken wing dengan buncis dan wortel ya, ala Maria Fuchlin ya. Terima kasih. Sama food kalian yang monggo. Wah, nice banget ya ide bisnis kuliner masakan sehari-hari. Wah, nyas banget ini. Oke, selamat mencoba. Let's go. Iya, ada seperti ini. Nah, oke, taruhnya kemana? Ini sayap ayam yang telah dibuang apa ini? Potnya, tulangnya. Nah, ya cuci bersih ya seperti ini dan masukkan secukupnya ini ya. Buncis sudah cuci bersih dan potong-potong memanjang seperti ini ya. Satu dibagi dua atau bagi tiga isok ya. Nah, kita masukkan seperti ini ya. Juga wortelnya sama. Masukkan aja sesuai selera ya. Ya. Oke. Nah. Sampai seperti ini ya. Nah, dadah, jadi kan seperti ini. Oke, dan langsung aja kita masak ya. Ini sayap ayam enggak saya bumbui ya. Enggak saya bumbui atau enggak saya jadiin ya. Oke, seperti ini. Nah. Cantik kan? Nah, ya banget ini ada berapa ini? Oke. Oke, let's go kita masak langsung. Cus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, Warafu Channel. Oke teman-teman, hari ini kita masak sayap ayam dengan sayuran ya, buncis dan wortelnya. Nah, seperti ini jadinya. Tadi kita tutorial dan resepnya ya, tadi ini tulangnya sudah dibuang. Ini ada sayap ayam yang telah dibuang tulangnya ya. Tinggal kita cuci bersih dan kita beri apa buncis sama wortel atau suka-suka ya untuk sayurannya ya. Oke, seperti ini hasilnya tadi ya. Nah, akhirnya lebih higienis, lebih menyehatkan. Saya kukus dulu ya ini. Dan ini bumbunya kita masukkan ke dalam kukusan seperti ini ya. Aku kukus selama 20 menit ya. Nah, itu sudah just stop. 20 menit ini ya. Oke, kita tunggu setelah 20 menit. Kemudian kita baru masak. 20 menit ya. Ini kurang 5 menit sudah matang. Oke. Kita buka bismillahirrahmanirrahim ya, seperti ini ya. Yang kedua. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sayap ayam sayurnya. Nah, ini sudah matang nih, sudah empuk lah. Ini semangat ya. 15 menit sudah empuk ini ya. Oke. Ini aku ambil soalnya saat digoreng itu enggak ada airnya ya, biar enggak meletus-letus. Oke. Gini ini ya biar nggak meletus ya. Oke. Ya, seperti ini sudah di steam ya. Oke, dan ini ada bumbu sudah saya campur ya. Ini ada kecap asin, juga ada oyster sauce. Ini ada kecap asin, like soy sauce, kecil ya, dan oyster sauce, hai saus tiram, oke, huyao ini ya, dan juga ada merica. Secukupnya ada sedikit merica, juga sedikit gula, sedikit garam ya. Oke, tambahin dengan mayo ya. Tambahin dengan mayo sesame oil atau minyak wijen ya. Oke, kita aduk seperti ini ya. Ya, karena cukupnya minyak ya, sedikit minyak aja. Jahe ya, dan juga ada bawang putih ya seperti ini. Jahe dan bawang putih. Lalu masukkan sayap ayamnya ya, kita goreng-goreng sebentar ya. Kita goreng sedikit ya, kita goreng dengan minyak sedikit ya. Oke. Okay. Sampai berwarna kuning-kuning ya. Kita tinggal. Wah, mantap sekali ya. Ini dia masih dalam kuning ini ya. Ini tambahkan ini tadi ya, kukusannya tadi ya. Dan rasanya juga udah top markotop. Pas banget. Rasanya juga pas banget sudah rasanya sudah indah banget. Top markotop rasanya sudah cantik banget, sudah cantik rasanya nyus banget ya. Wah. Ya, oke. Okay. Kita angkat dulu ya. Matikan apinya dan kita sajikan. Oh, Melayu. Lunyu ada sempet. Oh, lunyu guys, lunyu di sana merah nah, seperti ini ya. Nah, sayurnya aja empuk banget ya. Oke. Okay. Okay. Satu, aku sayang ibu. Dua, dua, aku sayang ayah. Satu, dua, tiga, sayang sama. Hai guys,
ingredientnya. Nah, sayap ayam, masak buncis yang wortel. Wah, nice banget, cantik banget ya. Oke, selamat mencoba, jangan lupa bahagia, jangan lupa bantu like, comment, subscribe, share, malah kucana. Jangan lupa bisa, dan itu masih dihidup, semuanya semuanya ngurang ya. Baru kali selanjutnya, selalu dalam lindungan Allah, selamat menikmati, jangan lupa lagi ya. Selamat menikmati, you all, bye. Wah, nice banget ya. Mau, icip, mau, sangat simpel dan mudah sekali.